dengan Mayor Infantri Joko Mulyanto dari Sriwijaya. Siap Bapak. Ini ada Mayor Infantri Joko Mbak Nani dari Sirjiambang yang hendak memberikan kesan dan harapan bagi Mayor Jenderal TNI Erwin Jatmiko dan Ibu. Kami persilahkan Bapak izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Akademi Militer serta Ibu Sigarta Wisnugraha. Yang kami hormati Panglima Kodam 3 Siliwangi beserta Ibu Erwin Jatmiko. Yang kami hormati Gubernur Angkatan dan Polisian atau yang mewakili. Yang kami hormati para pejabat distribusi Akademi Militer dan Ibu. Hadirin tamu undangan berbahagia, mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Kesan dipimpin Bapak Erwin, izin Pak Erwin. Hadirin tamu undangan berbahagia, komunikasi secara langsung dengan beliau untuk pertama kali pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Maret, saat itu sedang latihan pramuka yuda di rangkaian ketinggian Gunung Kebu. Kehadiran beliau tentu di tempat latihan dapat memotivasi kami sebagai peserta latihan. Beliau sangat dekat dengan anak buah, sehingga kami waktu itu menganggap beliau bahwa telah menerapkan, mengimplementasikan apa yang pernah Panglima Besar Jenderal Sudirman ungkapkan dengan kalimat yang masyhur waktu itu, satu-satunya tempat terbaik bagi saya di tengah-tengah anak buah. Bapak Ibu kalian, rangkaian ketinggian Gunung Beku bukan tempat yang mudah Bapak Ibu. Tempatnya cukup tinggi dan terjal, juga banyak turunan curam dengan batu licin dengan jurang yang dalam. Kehadiran beliau tentu dapat memotivasi kami. Berikutnya, kesan kami berikutnya adalah Pak Erwin secara komitmen yang kuat dan konsisten selalu mendorong kami untuk selalu melaksanakan semua kegiatan berdasarkan aturan dan petunjuk teknis Angkatan Darat yang berlaku. Salah satu yang menjadi atensi beliau adalah penerapan teknis peraturan militer dasar. Kami dari Gapendik harus senantiasa melakukan permilgas dengan bagus karena kita sebagai contoh bagi taruna. Salah satunya adalah tata upacara militer. Ketika upacara dilaksanakan, beliau melihat ada banjar yang kurang rapi, barisannya jarak antar pasukan kurang sesuai, pasti beliau menyampaikan koreksi. Yang menjadi kesan kami di sini adalah cara beliau menyampaikan baik koreksi, masukan, perintah ataupun petunjuk selalu dikemas dengan bahasa yang santun, bahasa yang enak, sehingga kami dengan kesadaran yang tinggi ingin mewujudkan apa yang menjadi keinginan beliau, koreksi beliau untuk kami laksanakan ke depan tidak terulang lagi Bapak. Berikutnya, satu momen yang kami tidak pernah lupakan Bapak Erwin. Saat itu kami mendapat perintah dari Direktur Gianba, Pak Teguh Bawon Martoto, untuk mendampingi Direktur menghadap Bapak Wakil Gubernur waktu itu. Waktu itu sudah kurang lebih setengah 6 malam, hampir maghrib. Dari cara Bapak Erwin berkomunikasi, berinteraksi dengan Direktur kami, kami lihat kerendah hatian beliau. Beliau sangat menghargai perwira senior, karena kebetulan Direktur kami Pak Teguh lebih senior dari beliau. Dan kami melihat Direktur kami sangat menghormati Bapak Wakil Gubernur sebagai perwira atasannya. Ini tentu bagi kami pemandangan yang sangat indah Bapak. Berikutnya, mewakili kendaraan beliau yang paling kami terkesan adalah saat beliau sudah dilantik menjadi Gubernur Akmil. Dalam satu forum akan luar biasa di lapangan Pancasila, ini kami mengutip kalimat Bapak, mengizin mungkin tidak sama persis, tapi kira-kira seperti ini. Saya bukan siapa-siapa, dan saya tidak mungkin dapat berbuat apa-apa tanpa kerja keras seluruh anggota, baik militer maupun PNS. Terima kasih kepada anggota semuanya, saya berdiri di Akmil, dan tidak terang-terang sekarang memegang amanah, memegang tongkat. Itu bagi kami
rasanya agung sekali Bapak. Jadi kami merasa Bapak menghargai setiap pekerjaan kami. Bapak selalu menekankan kepada kami bahwa di Akademi Militer tidak ada satupun bidang pekerjaan yang tidak penting. Semuanya sama penting, semuanya sama berperan, terkolerasi dan terkoordinasi antara satu bidang dengan bidang lain untuk kemajuan Akademi Militer. Terima kasih Bapak Erwin dan Ibu. Kami mendoakan semoga Bapak sukses selalu di tempat dinas yang baru. Kami juga mewakili prajurit dan PNS serta Persib memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selama berinteraksi terdapat hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak dan Ibu, dan kami belum dapat memenuhi ekspektasi Bapak. Kami mohon maaf Bapak. Selanjutnya di momen yang berbahagia ini, izinkan kami juga menyapa Bapak Gubernur Akmil, izin Bapak Majen TNI Sidarta Sugraha dan Ibu. Tadi pagi kami mendapat motivasi dan semangat yang luar biasa Bapak dari Bapak Gubernur Akmil. Kami mewakili prajurit dan PNS serta seluruh Persib, kami siap melaksanakan perintah, petunjuk dan kebijakan Bapak untuk kemajuan Akademi Militer demi mendidik taruna menjadi perwira yang profesional, handal dan dicintai rakyat serta jago perang. Izin saya tambahkan satu ucapan. Kami tambahkan satu ucapan Bapak Gubernur Akmil, agar taruna ini nanti ke depan menjadi perwira yang bukan menjadi sampahnya angkatan darat. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas penyampaian kebenaran kalimat maupun pemakaian diksi yang dirasa kurang tepat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mayor Infantri Jono. Mungkin saya bisa meminta satu kata untuk Mayor Jenderal TNI Erwin Chartito. Izin Bapak Erwin dan Ibu, besar rapat kami tadi yang disampaikan Bapak saat apel, jaringan silaturahmi yang sudah terbina selama ini mohon tetap dilanjutkan dimanapun dan kapanpun. Mungkin diantara kami prajurit maupun PNS suatu ketika ada dinas luar di lingkungan wilayah Kodam 3 Siliwangi, mohon Bapak juga mungkin berkenan menerima kami. Demikian, terima kasih Bapak. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Mayor Infantri Joko Mulyanto. Terima kasih, mungkin nanti bisa begini ya Bu Nani. Jalan-jalan ke